Halo sahabat Timnas Indonesia. Nama pivot Timnas Futsal Indonesia, Evan Soumelena, saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini berkat penampilan apiknya bersama Timnas Futsal Indonesia ketika berlaga di ajang AFF Futsal Championship 2022. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia sepak bola. Kalau sudah subscribe, mari simak pembahasannya. Evan Soumelena bukanlah nama baru di dunia futsal Indonesia, sebab rekam jejaknya di Pro Futsal League sudah cukup panjang. Pemain yang akrab dengan posisi pivot ini sudah bermain untuk Black Steel Manokwari sejak tahun 2017. Bersama klub itu, ia terus menampilkan perkembangan yang sangat positif. Salah satu prestasi terbaru pemain yang memiliki nama lengkap Holy Paul Stephanus Soumelena ini ialah mempersembahkan gelar Pro Futsal League 2020. Namun uniknya, ternyata Evan saat ini juga berstatus sebagai anggota kepolisian aktif di Polda Papua. Ia tetap bermain futsal dan memperlihatkan performa yang apik selama gelaran Pro Futsal League 2020. Tidak hanya itu saja, keberhasilan di Black Steel membuatnya sempat akan membawanya bermain ke Liga Thailand. Ia dipinang oleh Royal Thai Navy FC dengan status pinjaman beserta dua kompatriotnya di Black Steel, yakni Ardian Sarnur dan kiper Timnas Indonesia Al-Bagir. Di Indonesia, Evan menjadi sosok juru gedor yang sangat diwaspadai oleh lawan-lawan yang akan menghadapi Black Steel Manokwari, sebab di posisi pivot pergerakannya cukup cair. Keunggulannya ialah tajam di depan gawang. Itulah mengapa dianggap Evan sebagai jelmaan striker asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Maka dari itu dijuluki Evan Movic. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian dan salam olahraga.